monitoring giat antisipasi kenakalan remaja di malam minggu. Kepala desa beserta Babinkamtibmas, perangkat desa, dan kepala dusun Bakaran Batu melakukan sweeping ke 3 dusun yang ada di desa Bakaran Batu dalam rangka mengantisipasi tentang kenakalan remaja yang saat ini marak terjadi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Desa Bakaran Batu, Muslim Susanto, didampingi oleh Babinkamtibmas. Sebelum melakukan kegiatan, Kepala Desa melakukan apel. Dalam arahannya, ia mengimbau untuk melakukan kegiatan tersebut secara humanis, tanpa adanya kekerasan. Dalam pelaksanaan di lapangan, Kepala Desa maupun Babinkamtibmas tetap memberikan arahan dan himbauan kepada para remaja yang berkumpul untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan diri sendiri, seperti begal ataupun narkoba. Setelah diberikan arahan, Kadis meminta agar membubarkan diri. Dari hasil monitor dan sweeping di lapangan, tidak terdapat kegiatan yang menonjol dan situasi tetap dalam keadaan kondusif. Giat pun berjalan dengan tertib dan lancar hingga selesai. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Darmanagir Sang mengabarkan untuk MMC TV.